video kali ini aku mau patahkan cara pembuatan French macaroon. Dan sebelum kita mulai, buat yang lihat di YouTube jangan lupa klik subscribe dan cek video-video lainnya. Buat yang lihat di IGTV, follow Instagramku. Yuk kita mulai. Untuk bahan-bahan yang digunakan ada 210 gram gula halus, 90 gram bubuk almond, 50 gram gula pasir, 3 butir putih telur, dan ini kan bisa pakai bubuk coklat, aku pakai Milo, atau untuk ini kan aku pilih coklat, atau kalau kalian mau ada warna yang lebih coklat bisa kalian gunakan pewarna coklat. Yuk kita mulai. Tips supaya bubuknya jadi halus, kita menggunakan food processor. Dan tahap selanjutnya, kita membuat meringue dengan cara 3 butir putih telur kita kocok sampai jadi lumayan kaku. Bagi 3 kali aja. Sekarang kita kocok sampai jadi kaku. Jadi gimana sih kaku itu? Nanti aku tunjukin ya. Kan kalau sudah kaku seperti ini, bener-bener nggak ada yang jatuh. Itu dia benar-benar nggak akan jatuh. Cara ngetesnya kayak gini, nih ya. Hup. Aman kan? Sekarang kita masukkan bahan-bahan keringnya sedikit demi sedikit. Dan setelah sekian kali menambah-nambahkan tepungnya sedikit demi sedikit, sudah tercampur semua. Stop, jangan over aduk lagi. Jadi cara untuk bikin bentuknya ini, kita nggak bergeser, kita tekan langsung aja dengan posisi kita yang biarkan untuk beristirahat selama 1 jam sebelum dimakan. Ini setelah didiamkan selama 1 jam. Oh no. Jadi ceritanya ini aku belum berhasil membuat makaron yang sesuai pada idealnya. Gak ada bubble di bawah, terus permukaan juga retak. Ya, jadi ini kan aku bikin teksturnya gagal tuh, pecah, terus juga gak ada kayak ada bubble-nya di bawah. Tapi kita masih bisa bikin jadi cantik. Tapi yang paling pastinya kalau dimakan enak. Karena kalau bikin kue itu kelebihannya walaupun gagal kemungkinan besar rasanya tetap enak. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa cek video-videoku yang lainnya ya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.